Seorang perempuan jatuh dari jembatan penyeberangan di kawasan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Korban sempat pingsan, kemudian tersadar dan langsung mendapatkan pertolongan medis. Warga di bawah jembatan penyeberangan di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur dikejutkan dengan seorang perempuan yang diduga mencoba bunuh diri dari atas jembatan. Tubuh perempuan tersebut sempat mengenai pedagang yang akan menaiki tangga, hingga akhirnya jatuh di trotoar. Petugas medis yang datang ke lokasi kejadian langsung memberikan penanganan medis. Saksi mata mengatakan, tiba-tiba saja perempuan tersebut terjatuh dari atas JPO. Ya, itu tiba-tiba jatuh aja dari atas itu ya. Kayaknya sih kemungkinan pingsan. Pingsan ya? Ya, tapi lama-lama sadar ditanyain masih agak nyambung. Oh, ditanyain apa tuh, Bang? Dari mananya belum tahu dia. Masih belum sadar. Diduga perempuan tersebut mengalami depresi hingga akhirnya nekat melompat dari atas JPO. Setelah mendapat pertolongan medis, perempuan tersebut kemudian dibawa petugas dinas sosial guna penanganan lebih lanjut. Depresi menjadi salah satu masalah kesehatan mental yang perlu ditangani secara serius dengan bantuan medis dan orang di sekitar lingkungan. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta.